Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya dekat vlog yang baru, video yang baru dengan resepi hari ini. Saya nak masak nasi lemak. Okey, tapi kan saya ada cerita sedih. Apa kesedihannya? Saya tak ada daun pandan sis, daun pandan untuk wangikan nasi saya tu saya tak ada daun pandan. Saya rasa ada, tapi rupanya tak ada. Itulah ya, janganlah duk main rasa-rasa. Check dulu lain kali. Okey, saya pakai apa yang ada lah ya. Okey, beras, saya menggunakan 2 pot kecil beras. Saya menggunakan santan. Santan tu lah apa yang ada. Santan karan ni santan pekat, nanti saya akan campurkan dengan air. Dan saya menggunakan 3 inci halia. Dihiris sebesar-besar macam tu, sebab saya fobia tergigit halia. Saya menggunakan 1 batang serai, 2 ulas bawang putih dihiris, dan 1 biji bawang besar dihiris juga. Nasi lemak ni sis lagi senang. Masukkan je. Okey, beras sudah cuci. Okey, pakai beras biasa pun tak apa. Masukkan je semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bawang-bawang kita tu. Okey, lepas tu saya akan masukkan sedikit garam. So, jangan masuk banyak sangat sis. Kena darah tinggi kalau makan garam banyak sangat masin. Masin. Ampunkan saya sis, seperti biasalah dalam setiap episod, mesti saya akan lupa beberapa bahan. Saya menggunakan 1 sudu minyak masak. Sis pakai sesudu saja. Okey, jangan pakai sebotol berenang minyak dan nasi nanti. Cuma tujuan minyak tu cuma nak seroikan dia. Seroi, orang Perak kata seroi. Dan saya akan masukkan santan. Bismillahirrahmanirrahim. Kan saya kata nanti terbukaan. Okey. Masukkan air. Okey, lepas tu ciao. Bagi dia sebati. Saya belum letak atas dapur ya. Belum lagi. Okey, lepas sis agak-agak sukatan air dan santan ni cukup dengan panas beras tu, boleh letak dia atas rice cooker. Okey dah, jom masak. Alhamdulillah sis, nasi kita dah masak. Nasi, kalau nasi lemak, saya tak suka dia lembik sangat. Saya suka dia serai-serai macam tu je. Sis nampak tak dia tak melekat kan? Itu fungsi minyak tu. Dan air sukatan nasi tu kena cantik dan sempurna. Jom hidang. Mula-mula panaskan minyak. Bila minyak kita dah panas, kita boleh masukkan ikan bilis kita untuk digoreng. Kalau ikan bilis ni lepas kita basuh, tak putuskan dia, tekstur dia takkan rangup. Bilis kita tak rangup. Dia akan lihat-lihat kalau bilis tu kita goreng dia masa dia masih basah. Tak sedap lah kalau dia lihat-lihat. Saya tak suka. Kalau saya suka, tak apa. Kita masak bagi dia jadi sampai naik. Ikan bilis dah siap goreng. Harum bau dia. Okey, kita nak tumis sambal. Saya selalu lupa ya. Kalau dalam setiap kali saya kenalkan bahan-bahan untuk masak, saya mesti akan lupa 1-2 benda. Okey ni ha. Saya akan pakai brown sugar. Untuk sambal bilis saya akan gunakan brown sugar. Tidaklah 1 tepawai ni. Saya akan pakai sikit lah. Okey, saya gunakan balik minyak bekas goreng ikan bilis tadi. Tak usah membazir. Panaskan je minyak tu semula. Okey, masukkan bawang putih. Bawang besar. Okey, bawang besar ni saya letak lebih sebab dalam masakan ini apa tu minyak sambal. Kalau kita lebihkan bawang besar dia sambal kita tak akan sedap. Ini tak sedap. Lepas tu saya akan masukkan cabai kering ataupun cili kering yang telah dibesar. Okey, saya masukkan kurang sedikit belacan. Kepada yang makan belacan, tak makan belacan tak payah masukkan, tak ada masalah. Okey, saya masukkan gula perang 1 sudu. Sikit garam secukup rasa. Ciao. Saya akan masukkan sedikit air. Macam biasa lah. Untuk masukkan sambal kita dengan bahan rasa. Gula kita tadi. Sambal kita dah cukup masak dan cahaya. Masukkan bilis kita tadi dan bawang besar yang saya potong bulat-bulat tu. Okey, dalam proses masak sambal ikan bilis ni, saya memang tak suka dia berkuah sangat. Saya suka macam ni je sih, kering-kering ni. Kalau sambal yang berkuah tu macam sambal ikan, macam tu saya
saya nak masak ayam goreng spicy ala-ala McD. Macam McDonald tu, tapi try buat sendiri, try goreng sendiri. Favorite saya ayam goreng. So, why not kita try? Biasanya kalau saya goreng ayam, saya akan goreng pakai tepung goreng ayam macam tu je kan, kosong. Saya tak letak cili. Cuma this time saya nak try ayam goreng spicy ala-ala McD. Okay, let's start. Okay, bahan yang saya perlukan beberapa ketul ayam. Dan saya akan gunakan sedikit tepung goreng ayam. Contohnya tepung goreng KFC atau tepung goreng Bestari. Terpulang kepada sis, saya menggunakan tepung goreng ayam Bestari. Dan saya akan gunakan sikit tepung gandum, tepung beras beberapa sudu dan sedikit cili serbuk. Ini bahan perapan ayam. Okey, jom kita perap dulu. Okey, mula-mula saya akan masukkan tepung beras. Tepung beras ni lebih kurang 3 sudu. Okey, seterusnya saya akan masukkan tepung goreng ayam serbaguna 3 sudu, cili serbuk 2 sudu. Okey, bahan perapan ini sahaja dan kita akan mixkan dia dengan air. Masa nak masukkan air tu agak-agak, jangan sampai dia terlalu cair. Okey, bila sis dah gaulkan dia, biarkan dia perap selama 1 jam paling minima. Okey, kalau macam sekarang ni bulan puasa, pukul petang tu, pukul 4 ke pukul 5 ke, perap lah. Tak apa, kalau saya nak perap awal pun boleh juga. Lepas tu masa nak berbuka nanti, baru kita goreng dia. Baru dia rasa. Okey, untuk sebelum goreng ayam nanti, kita akan gaulkan ayam yang diperap tu dengan adunan tepung yang saya dah sediakan ni. Okey, tepung yang saya sediakan ni sama juga macam tepung perapan tadi. Saya menggunakan sedikit tepung beras. Okey, ini tepung goreng ayam Bestari. Sedikit serbuk cili dan juga beberapa sudu tepung gandum. Saya tak bagi tahu sukatan sebab bancuhan tepung kering bergantung pada banyak mana ayam yang sis perap. Okey, sebab ayam tu kita akan gaulkan dalam tepung ni nanti. Kalau kita bancuh sikit sangat nanti tak cukup pula. Kalau bancuh lebih sangat membazir kan. Jadi itulah agak-agak. Kalau tak cukup boleh tambah. Okey, bancuh sikit-sikit. So ini adalah empat jenis tepung lah. Iaitu powder, cili powder, tepung Bestari, tepung beras dan beberapa sudu tepung gandum. Empat cili powder. Okey, nanti kita akan mixkan dia. Mix well. Okey, kacau je. Semua powder tu sis kacau je. Bagi dia sebati ataupun rata. Okey, dalam bancuhan saya, bancuhan ayam, perapan ayam tadi tu, saya memang tidak menggunakan garam ataupun apa-apa jelah, gula ke, sebab rasa ke, secukup rasa ke, tak ada, saya tak guna. Sebab tepung Bestari kita tu dah ada rasa dah. Tepung goreng ayam kita dah ada rasa. Jadi saya tak gunakan apa-apa perasa pun. Saya goreng kosong, pakai perasa yang ada pada tepung tu saja. Bancuhan tepung kering saya dah siap. Kena mix well lah, okay? Campurkan dia sebati supaya tak ada lebihan cili-cili kering yang tak hancur. Okay, kenapa saya bancuh dalam tepungnya? Ini bekas tau, bekas tepungnya. Nanti cara nak goreng dia, saya akan tunjukkan macam mana saya goreng ayam ni. Okay, selepas beberapa lama kita dah perap ayam ni, saya akan goreng dia macam ni sis. Ambil satu, masukkan ke dalam tepung yang kita bancuh tadi tu. Bancuhan tanpa air. Okey, masukkan, tutup dengan tepung-tepung. Okey, lepas tu tutup dan goncang macam tu. Senang. Okey. Okey, untuk dapatkan palutan tepung yang tebal, sis boleh ambil balik ayam kita, masukkan ke Allah, masukkan ke dalam rempah tu semula. Golekkan dia lagi. Okey. Lebih kurang macam ni, ha? Sis masukkan semula dalam bekas tepung kita. Dan buat lagi sekali, step yang sama. Okey, panaskan minyak. Minyak tu yang banyak. Kalau boleh kita nak deep fry dia, okey. Lepas tu, kita boleh goreng ayam yang kita rasa tadi tu. Sini. Goreng ala-ala McDonald is done. Ayam goreng spicy, sis rangup, krup krang. Okay,
Silakan cuba, boleh cuba. Kalau suka pedas, boleh try ayam goreng. Nasi lemak, ayam goreng spicy is done. Okey, nasi lemak, sambal tumis bilis, ayam goreng spicy, timun dan telur rebus. Okey, sila jemput tengok sih. Silakan cuba resipi ni. Okey, seperti biasa, sekiranya ada sebarang pertanyaan, sila komen di ruangan komen di bawah. Tolong like, share and subscribe channel saya. Thanks for watching. Bye. Assalamualaikum.